Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini cikgu buat untuk anak-anak murid cikgu tahun 5 yang tak berkesempatan menyertai Google Meet pagi tadi. Okey, untuk tajuk baru ini kita akan belajar tentang struktur kuat dan stabil dan juga faktor kestabilan objek, iaitu pada buku teks muka surat 202 dan juga 203. Okey. Jadi di sini kalau kamu tengok, tuliskan bentuk-bentuk yang pernah kamu pelajari sebelum ini. Masa tahun 2 kamu pernah belajar. Jadi kamu senaraikan bentuk-bentuk yang kamu dah belajar itu. Okey, dan selepas itu rujuk pada buku teks muka surat 202. Ada tak sama tak seperti yang kamu tulis itu. Okey. Seterusnya, terus pada ke nombor 2, buat pemerhatian pada gambar-gambar bangunan di bawah ini. Tuliskan nama-nama bangunan ini dan bentuk yang dapat dikenal pasti pada bangunan-bangunan ini. Jadi bangunan-bangunan yang ada di Malaysia, di luar negara, dibina berasaskan pada bentuk-bentuk tertentu. Yang pasti bentuk-bentuk yang dipilih itu mempunyai kekuatan dan pastinya dia juga stabil, membolehkan bangunan yang dibina itu kekal sehingga ke hari ini. Okey, pada gambar pertama, iaitu gambar bangunan Pusat Sains Negara. Pusat Sains Negara menggunakan bentuk kubahnya adalah bentuk hemisfera, di mana bentuknya unik. Okey, jarang digunakan di bangunan, kita dapat lihat bangunan-bangunan yang di Malaysia lah. Okey, selalunya kita akan jumpa di masjid, kubah masjid. Tapi ini untuk Pusat Sains Negara menggunakan kubah bentuk hemisfera. Okey, dan dalamnya tu juga cantik, seolah-olah bila kita masuk dalam tu macam kita berada di dalam dunia yang kecil. Okey. Jadi kamu tulis kat situ hemisfera. Okey. Seterusnya, bangunan nanti kamu tengok kat sini. Okey. Okey. Seterusnya, okey, seterusnya ialah bangunan Masjid Negara. Perhatikan pada kubah masjid, perhatikan juga pada menara masjid, perhatikan pada hujung menara dan juga perhatikan kepada ruang untuk solat ni. Apakah bentuk-bentuk yang digunakan? Kamu tulis di bahagian bawah itu. Okey, ada 1 2 3 4. Okey. Seterusnya, bangunan yang ketiga ialah ni menara berkembar Petronas. Okey, perhatikan bentuk menara berkembar itu, apakah yang bentuk apa yang digunakan. Perhatikan juga di sini Suria KLCC, tempat membeli belah, bentuk apa yang digunakan. Perhatikan juga di bahagian menara tu, okey, di hujung tu, apakah bentuk yang digunakan. Dan di juga di sini jambatan tengah tu, apakah bentuk yang digunakan. Kamu senaraikan pada ruang jawapan itu. Kalau kamu tengok kat situ, bangunan itu, bangunan menara berkembar tu tidak ada satu bentuk saja. Dia ada lagi tambahan bentuk lain untuk menguatkan lagi bangunan tu. Kerana apa yang kalau kita tahu, bangunan atau objek yang tinggi ni dia kurang stabil. Jadi bangunan menara berkembar ini sangat tinggi. Jadinya untuk dia kekal stabil, ada lagi beberapa bentuk digabungkan untuk menjadikan ia lebih stabil. Okey, dan juga contohnya mungkin tahan angin, tahan gempa bumi dan sebagainya. Okey. Okey, dan seterusnya bangunan yang keempat ialah bangunan Parlimen. Okey, perhatikan kepada bentuk bangunan utama itu. Okey, dan kamu tuliskan apa bentuk yang digunakan untuk membina bangunan-bangunan ini. Okey, so isi tempat kosong. Kamu tengok rujuk muka teks muka surat 202. Okey, bangunan-bangunan di atas dibina menggunakan binaan bentuk-bentuk untuk menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil. Okey, apakah maksud struktur kuat dan stabil tu? Kamu senaraikan, ada 6 dalam buku teks itu. Okey. Seterusnya, kita lihat pada buku teks muka surat 203. Okey. Berikan pemerhatian, tuliskan pemerhatian kamu. Kalau tengok pada gambar rajah ini, di mana situasi satu keluarga sedang nak ambil gambar keluarga, tetapi jurugambar itu hampir menjatuhkan kamera.
kerana tripodnya mungkin tidak stabil, okey, dan juga mungkin tinggi. Kamu tuliskan apakah pemerhatian yang kamu dapat lihat. Hanya tulis yang kamu nampak saja pada gambar itu. Okey, itu yang kita namakan pemerhatian, observation. Okey, seterusnya perhatikan objek-objek di bawah. Apakah faktor yang menyebabkan objek tersebut stabil? Okey, kalau kamu tengok dekat situ, pada gambar, iaitu gambar bas satu tingkat, gambar bas dua tingkat. Manakala di bawah itu ialah pasu rendah, pasu tinggi. Okey, pasu rendah dan pasu tinggi. Di sini kamu boleh nampak pemboleh ubah manipulasinya yang berbeza di situ ialah ketinggian objek, ketinggian bas dan juga ketinggian pasu. Di situ pemboleh ubah manipulasinya. So, apa yang kita nak tengok kat sini iaitu stabil. Yang mana satu objek yang lebih stabil? Ini berdasarkan kepada pengalaman sedia ada kamu, pengetahuan sedia ada kamu. Kamu mesti pernah lihat yang mana lebih stabil. Okey, jadi cikgu ada di sini, cikgu boleh tunjuk. Cikgu ada dua cardboard, di mana cardboard ini satu tinggi, satu rendah. Okey, okay, cikgu letakkan di sini. Okey, okay, cardboard ni, okey, satu tinggi, satu rendah. Dan tapi saiz tapak semua sama, eh, saiz tapak ni sama. Okey, saiz tapaknya sama. Okey, tetapi ketinggian dia tak sama. Okey, pemboleh ubah malar, saiz tapak. Okey, pemboleh ubah manipulasi, ketinggian objek. Pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak tengok ialah masa objek tumbang. Mana satu yang lebih cepat tumbang, mana satu yang lambat tumbang. Cikgu akan sengitkan buku ini secara perlahan-lahan dan kamu perhatikan objek yang mana akan tumbang dahulu. Okey, kalau dia tumbang dahulu, maksudnya lebih cepat, maksudnya dia kurang stabil. Okey, so sekarang kita buat hipotesis dulu. Okey, boleh. Okey, katakanlah hipotesis cikgu, semakin tinggi objek, semakin cepat masa untuk objek tumbang. Okey, itu hipotesis cikgu. Jadi sekarang kita nak tengok, adakah hipotesis cikgu itu betul? Okey, objek yang tinggi akan lebih cepat tumbang. Itu hipotesis cikgu. Okey, so sekarang cikgu akan perlahan-lahan sengitkan buku ini ke arah ke depan. Okey, perhatikan. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, sekarang cikgu ulang lagi sekali. Buat pemerhatian. Okey, cikgu sengitkan buku. Yang tinggi tumbang lebih awal, lebih cepat. Dan yang rendah tumbang lebih lambat. Okey, di situ membuktikan seperti dalam gambar tadi, bas dua tingkat dengan bas satu tingkat, bas satu tingkat lebih stabil. Manakala pasu rendah dengan pasu tinggi, pasu rendah lebih stabil. Jadi ini membuktikan bahawa hipotesis cikgu tadi betul. Objek yang lebih tinggi, objek semakin tinggi objek, semakin cepat masa objek tu tumbang. Jadi oleh kerana hipotesis itu betul, boleh dijadikan sebagai kesimpulan. Okey, untuk mengisi yang bawah tu, kotak tu, ketinggian merupakan faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kepada kestabilan objek. Okey. Jadi tadi kita nak sebenarnya nak kaji tentang faktor yang menyebabkan objek itu stabil, kan? Jadi faktor pertama, ketinggian objek. Lagi tinggi, lagi kurang stabil. Lagi rendah, lagi stabil. Okey, now kita tengok faktor yang kedua. Okey, lihat pada gambar ni. Pada gambar ni pula, iaitu dua pasu. Tetapi pasu ni sama tinggi, sama ketinggian. Tetapi yang tak samanya ialah dia punya luas tapak. Okey, yang tak samanya ialah luas tapak. Okey, okey, yang tak samanya ialah luas tapak. Okey, susah nak tulis. Okey, ketinggian sama tapi tak, luas tapak berbeza. Pasu A mempunyai luas tapak yang lebih besar berbanding pasu B yang mempunyai luas tapak yang lebih kecil. Jadi sekarang awak perhatikan pada objek yang kedua pula. Okey, cikgu ada dua objek yang mempunyai ketinggian yang hampir sama. Okey, yang mempunyai ketinggian yang hampir sama.
Okey, bezanya dekat sini, satu objek yang pertama ini tapaknya kecil, objek yang kedua ini tapaknya lebih besar. Okey, yang tadi tu tapaknya sama. Okey, sama besar. Okey, tapi ketinggian yang tak sama. Sekarang yang ini pula, ketinggian sama. Okey, tapi luas tapak yang tidak sama. Okey, sekarang cikgu nak letak. Okey, hipotesis cikgu. Okey, sebelum tu pemboleh ubah dulu. Pemboleh ubah dimalarkan iaitu ketinggian objek sama. Okey. Lepas tu pemboleh ubah dimanipulasi yang tak samanya ialah luas tapak. Okey, luas tapak apa dia tu? Okey, luas tapak objek. Okey, yang tak samanya. Yang ni kecil, yang ni besar. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas dia ialah masa untuk objek tumbang. Okey, hipotesis cikgu iaitu cikgu nak okey, katakan hipotesis cikgu, semakin besar luas tapak objek, semakin cepat objek masa objek tumbang. Okey, cikgu ulang lagi sekali hipotesis cikgu, semakin bertambah besar luas tapak, semakin cepat masa objek tumbang. Okey, sekarang cikgu pun nak buatlah eksperimen ni. Kita buat pematian sama-sama. Cikgu akan sengitkan buku ini secara perlahan-lahan. Okey. Kita pikirkan dulu. Okey. Satu, dua, mula. Okey. Mula apa-apa lagi. Okey. Okey, sekejap lagi. Ulang sekali. Okey. Ulang lagi sekali. Pematian tadi. Kita kena buat dua, tiga kali juga. Okey, lagi sekali. Okey. Satu, belum apa-apa dah tumbang . Okey. Satu, dua. Okey. 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 Yang ni pula. Okey. So, dekat situ kamu boleh nampak adakah hipotesis cikgu betul boleh diterima. Hipotesis cikgu tadi boleh diterima iaitu semakin besar luas tapak objek semakin stabil. Semakin cepat semakin bertambah besar luas tapak, semakin lambat masa objek tumbang. Okey, hipotesis cikgu tadi. Okey, so kat sini kita boleh tulis kat situ tadi, pasu A mempunyai apa? Pasu A mempunyai luas tapak yang lebih besar berbanding pasu B. Oleh itu, pasu A lebih stabil berbanding pasu B. Okey, macam ni tadi kisah tadi ni. Okey, jadinya kesimpulan yang kita boleh buat kat sini, ada dua faktor tadi, faktor kestabilan. Yang pertama tadi pasal ketinggian. Okey, okey, semakin tinggi objek, semakin kurang stabil. Okey, maksudnya ketinggian yang pertama faktor. Faktor yang kedua ialah luas tapak. Semakin besar luas tapak tu, semakin stabil objek itu. Okey. Jadi kamu boleh tulis pada ruang kesimpulan. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu faham dan buat tugasan cikgu. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.